Reklamasi di Teluk Jakarta ternyata berbau korupsi setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap empat orang dalam operasi tangkap tangan diduga masih banyak pihak yang terlibat. Komunitas Tionghoa Anti Korupsi Liu Sungkaris menduga Gubernur DKI Jakarta Basuki Purnama diduga mengetahui perihal <coughs> dugaan korupsi tersebut. Dan berikut ini pemirsa adalah pernyataan dari Liz yang hadir dalam iNews Petang Senin pekan kemarin. Kalau lihat kasusnya ini, pasti pasti saya katakan pasti pasti itu dari dasar apa nih lah karena ini izin ini kan gubernur nggak punya kewenangan tapi dia taken berapa izin kepada berapa perusahaan itu jelas salah nggak boleh setelah salah baru DPR-nya kan di lobi-lobi dan tertangkap tangan terima duit kalau nggak salah, kenapa mesti dibayar? Kan Gubernur kita terkenal katanya bersih. Kenapa dia lakukan itu? Nah, saya senang hari ini ada Pak Prianto. Jadi, Pak Ahok ini dasarnya katanya, ini Pak Foke yang ya, udah... Betul. Lah, Pak -nya juga salah kalau menurut saya. Ini bukan kewenangan Gubernur. Ini ke kewenangan Menteri Kelautan kewenangan pusat. Gubernur nggak bisa kasih izin sebelum ada approval approval dari Menteri Kelautan. Tapi ini kan dipaksakan dan ini pertanyaannya urgensinya apa sih? Gubernur sampai neken bangun dulu protes ini luar biasa loh. Semua kelompok lingkungan hidup sudah nyatakan nggak setuju merugikan nelayan. Tapi kenapa dipaksakan? Wah dia melakukan pembenaran. Bukan dia yang teken, tapi begitu beredar di sos sosial media dia ikut teken, nah baru dah dia bilang macam-macam. Nah yang menarik tuh jalan Tuhan ketangkep tangan nih barang. Bunyi. Nah ini dahsyat saya bilang pengembangnya ini ke pengembang kelas 1 di Indonesia yang sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Nah hendaknya KPK jangan tanggung. Kenapa saya katakan jangan tanggung? Waktu KPK mau dikriminalisasi, kita rakyat begitu lihat televisi rame-rame datang jadi bemper di KPK. Kita lawan, nggak boleh KPK ada penyidiknya yang ditangkap. Hmm. Tapi sekarang tak kalah. Ada audit investigasi yang bersifat final dan mengikat. Itu dari badan pemeriksa keuangan yang diminta Oke. oleh KPK. Kok tidak dilaksanakan, padahal isinya adalah ada kerugian negara.